welcome back to my video. Jadi hari ini gue bakal ke kota Mülheim buat mendukung tim Indonesia kita di German Open. Gue berharap banget di sana gue bisa ketemu pemain-pemain kita, mungkin interview salah satu dari mereka atau foto bareng. Dan gue berharap banget mereka bisa sampai masuk final. So ikutin aja keseruan gue hari ini dan jangan lupa like and subscribe video gue. So let's go. Oke guys, sekarang gue udah nyampe di depan stadionnya. Oh gelap, bentar. Nah, sekarang kita lagi nunggu salah satu teman. Ini Katrin. Halo Katrin. Halo. Katrin juga pemain badminton. So, bentar lagi kita bakal masuk ke dalam, jadi ikutin aja perjalanan kita selanjutnya. Goodbye, and talk inside. Yeay, tiketnya udah dapat nih. Kita udah punya tiket, jadi bentar lagi bakal masuk. Oke guys, jadi sekarang gue udah di dalam halle dan barusan gue udah ngeliat Muhammad Ahsan sama Hendra Setiawan lewat. Pada kesempatan gue bakal ngajak mereka ngobrol, jadi ikutin gue terus. Oke guys, gue sekarang udah sama Om Rexy dan Om, saya mau nanya, gimana menurut pendapat Om tentang badminton kita di Indonesia sekarang buat kondisi dari pemain-pemain kita sekarang? Saya rasa sih ya sudah membaik ya, banyak membaik ya. Dengan kita bisa lihat kemarin itu di Asian Championship itu tim bisa menjadi juara dan juga di tim perempuan juga bisa masuk sampai semifinal ya. Ini suatu petanda bahwa perbulu tangkisan kita sudah menunjukkan suatu kemajuan dan sudah ada step up sedikit ya. Dan ini kita bukan maknanya sekarang bahwa kita harus sudah puas, tapi kita harus bekerja lebih keras lagi dan harus lebih percaya diri gitu. Percaya diri yang positif ya, bukan percaya diri yang negatif yang mengarah kepada kita sudah lakukan ini sesuatu sudah cukup, tapi sesuatu yang berpikiran positif bahwa kita melakukan sesuatu ini, bahwa ini menjadi suatu motivasi untuk bisa kembalikan animo masyarakat terhadap bulu tangkis yang dimana itu di tahun mulai dari tahun 90-an sampai 2000 itu masyarakat kalau masalah bulu tangkis itu biarpun ada siaran langsung di TV tetap aja datang ke stadion itu banyak gitu. Ini yang kita juga harus berpikir sebagai PBSI dan para pemain itu harus punya target seperti itu. Dengan prestasi itu akan membuat masyarakat akan lebih banyak datang untuk bisa melihat langsung ya pemain kita di dalam itu yang memang membuat saya kemarin itu ditanya wartawan di Indonesia, saya ingin melihat suasana Senayan itu seperti itu gitu. Okay. Intinya jangan terlalu cepat puas buat kondisi kita yang sekarang. Puas boleh, puas yang positif. Oke. Okay. Ya, jangan puas yang negatif. Puas negatif akhirnya pemainnya itu seenaknya aja latihan atau yang ngurus juga nanti ya kita sudah ada hasil macam ini ya, itu jangan. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, okay, terima kasih. Thank you.
Okay guys, jadi sekarang gue kebetulan lagi dapat kesempatan buat datang ke tempat pemanasannya para pemain. Dan kebetulan kalau gak salah penting lagi pemanasan, jadi ikutin gue terus. Gue lagi bareng guest star hari ini, Arya. Halo. Jadi kita berdua lagi dapat kesempatan buat datengin tempat latihannya, so tunggu aja. Pemain abis, kalau pemain abis main dari sana, keluar ke sini. Ini diwawancara di sini. Oh iya. Kalau pemain selesai, jadi dari sana datang ke sini. Oke. Okay. Ini parek itu. Iya nanti. Ya. Datang dari sini. Parek sih. Yuk ikutin kita terus perjalanan. Kebetulan buat kita dapat akses ke belakang. Seru nih. Pengalaman ini daerah terlarang buat kamu. Iya. Kita sebenarnya nggak boleh masuk nih. Iya, jadi sebenarnya kita nggak boleh masuk. Jadi diem aja. Itu lihat apa? Official. WWF official teman-teman. Ini yang dibilang presenter. Ah, oke. Okay. Halo. Ayo coba. Di sini wartawan kerjanya di sini. Di sini wartawan kerjanya di sini. Yang itu ibu dari Indonesia tuh wartawan dulu lagi kerja. Oke, ini. Di toko itu tempat masuk pemain. Ini Empire Changing Tournament. Ini kalau mau ke lapangan. Jadi ini sekarang jalan buat masuk ke dalam lapangan. Ini kan pasti di situ. Ayo udah kau pakai. Ini musim berapa? Kalau ada pemain yang lagi ini, slow. Ini dan itu. Nah, ini saya kasih tahu. Kita nggak boleh berisik di sini. Buat pemain kalau warming. Oke okay guys, jadi sekarang udah di tempat pemanasan para pemain. Sebelum dulu, di sini pemanasan. Nah, di situ ada ginting. Ini bukan ginting ya? Itu siapa? Si Fajar. Sama Fajar Hafiz. Fajar Hafiz lagi pemanasan. Nah, di situ. Ada dua lapangan. Satu LBS. Ini raketnya Jonathan Christie yang dipakai. Pakai BG 66, tarikan 31 LBS. Jenisnya Ionic Voltric Z-Force 2. Nah, gitu. Semua ini adalah raket-raket pemain dunia yang disenarin di sini. Jadi barusan kita dapat akses ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak bisa kita masukin. Jadi itu dia. Ntar bakal gua tunjukin lagi kalau ada tempat-tempat baru.